kalau lu yang mulai duluan. Di sini ya, cerita di sini ya. Dapat nai-nai? Udah yakin ya? Yakin kalah? Ada pegang nih? Iya, biar yakin itu kalah. Kalau gue yang kalah mustahil sih, padahal nasib gue cuy. Bukan mustahil, bukan mustahil lagi. Dudung udah bukan mustahil lagi, dudung cuma tapi kan gua kalau saya makan dulu nih. Terusan gue kalau ya nasi gue juga panas aja. Masih yakin menang? Enggak. Kalau kalah apa yang terjadi sama hidup lu? Apa yang terjadi sama hidup lu? Gue gak bakalan ngomong kasar lagi. Lu kan ngomong kasar orang. Gue gak bakalan ngomong lagi. Kalau lu ngomong? Lebih 10 kali. 1000 kali gimana? Udah. Deal ya, pakai tangan kiri. Deal, gue gak mau tau, deal guys. Jangan guys. Kalau gue menang gimana? Utang lu berkurang sama gue. Utang lu berkurang sama gue 1000. Deal ya? Deal. Tetap gak bakal menang. Gue udah liat muka lu. Muka-muka penakut. Bong-bong baik gitu ya. Udah. Anjir. Sumpah kalau lu makan kayak gitu kayak penjahat aja. Gua emang penjahat kok. Penjahat di hati gua. Gua bawang. Kalau makan apa? Ini yang terakhir aja. Berdua ini. Wah. Ah. Aduh tu. Hai. Tunggu apa ya? Lagi. Jadi dari gaya makan aja lu udah pasti kalah. Harus habis loh. Nggak boleh muntah. Thank you.
apa-apa, aku biarkan Bondel menang. Bumbu itu? Anak juga. Anak juga. Nasi tuh belum bersih dong. Gak apa-apa. Kalau gue nak, ini gak boleh dong. Gak bersih. Kalau nasi kayak gue duluan habis, gue menang. Karena gue kan ayamnya buat tahun depan. Ayam belum habis, nasi belum bersih. Nasi berantakan makan, lihat mau gua. Bersih gua makan. Udah lu siap-siap kalah aja. Pesen gua satu, jaga kekalahan lu dengan baik. Ya. Jaga kekalahan lu dengan baik tiap hari. Jangan lu selalu kalah mulu. Masih banyak ini isinya. Ayamnya juga belum habis. Iyalah, enggak ini lihat nih. Bangga ya. Mata lu tuh ada nasi. Bongor. Sampai ke rambut makan. Pokoknya jika ditemukan oleh Cahau ya, makanan nasi lu belum habis, ayam belum habis, lu tetap dihitung kalah. Karena nasi lu lebih kecil daripada gua. Gua harusnya lebih banyak makannya dari gua. Udah siap-siap kalah aja dah. Masih ada sisa waktu 10 detik lagi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 seperempat 2 setengah 2 1. Nah, udah nggak boleh makan lagi. Pokoknya ada yang berantakan di sekitar bagian tubuhnya, dihitung gagal ya. Ini punya gua nih, bersih. Kita buka coba punya gua nih. Ada bulu hidung. Jorok amat. Ada bulu hidung. Waduh, masih ada sisa ayamnya. Ayamnya juga masih ada. Dan dinyatakan Bondel hari ini juga kalah lagi dari Cahana ya. Emang gue gak boleh ngomong kasar lagi lu. Kedengeran depan gue 1000 kali gue cubit tanpa pakai tantangan. Ya kalah kan lu. Air lu sama gue liat tuh. Banyakan gue masih betul gue. Lu udah tinggal segini. Makan minum mulu, terkencing terus. Gue lagi bisa lain. Gue udah bilang lu mau
lu mau ngadu sama gua secepat apapun, lu makan lu tetap kalah karena bibir lu, bibir gua gedean bibir gua. Udah gitu lambung lu, mau lambung gua tuh gedean lambung gua. Jadi lu lambung lu segini nih, Del. Lu paksa secepat kayak gua yang segini. Enggak bisa. Ada kalau lu lawan sama si Oma tuh baru dia mau ngalah dia. Cuma gua mah enggak mau ngalah gua. Enggak bakal kalah gua. Enggak bakal menang. Cuma enggak mau ngalah. Kalau gitu. Kalau gua ngalah sama lu, lu ngeremehin gua entar ke depannya. Enggak. Si Wai cemen kata ya. Enggak. Cemen kata. Enggak. Iya, lu lu sering begitu sama gua. Dulu dari dulu. Gua tahu banget. Ya dulu. Iya. Nambah lagi enggak sih? Enggak. Gua liat muka lu masih lapar. Hah? Masih lapar? Ya? Enggak. Masih mau? Enggak. Kenceng amat ngomong. Ini outdoor. Ini saya bisa kok. Oh, enggak. Kecil lagi. Susah nih deh. Susah nih. Udah. Bau-bau kemenangan. Wangi-wangi kemenangan depan Canau ya. Dengan tuh lihat guys, lumayan dia masukin tuh ya kan, lumayan dikit maksudnya, yang banyak es batunya aja ya. Cool. Jadi sang Spider-Man Major, Spider-Man, nah itu dah. Ayo naik naik situ deh, kata papanya. Nah, yang bener nak, yang bener pak. Udah terjadi penjualan. Dia teriak ke temennya, woi minum woi, gua udah minum nih. Mau enggak ya, kan ya? Sedangkan dia masih memanjat di sini. Tarik deh, tarik. Ya dia pakai sendok. Kurang, guys. Pakai sendok enggak ada tenaganya. Bapaknya juga bukan ngambil ya. Ceng 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 ceng. Enggak dapat. Berarti dia harus pakai dua cara yang agak-agak ya. Agak-agak gitu. Ditanya apa, dijawab apa. Priska, aduh, dialah. Sebenarnya sampai sekarang masih belum berakhir, masih dalam tahap penyelidikan. Lebih.